Halo siang, dia langsung balik lagi di Backpacking, Backpacking Anken FM. Dan sekarang waktunya kita nge-trip lagi. Ada 3 orang pemenang Backpacking Karimun Jawa. Nyali katanya. Ikutin perjalanan gua dan juga Winda, ada Bibi dan juga Wayu ya di Backpacking, Backpacking yang NFM. Karimun Jawa, let's go! Jepara ya guys ya. Oh iya, gue baru ingat kalau perjalanan kita ke Karimun Jawa ini disponsori oleh kapal cepat Express Bahari. Thank you banget Express Bahari, dan kita bakal ambil tiketnya dulu baru kita langsung cus nyebrang ke Karimun Jawa. Yuk, backpacking, let's go. Let's go.
Halo Sobat Gen, di Backpack Gen Karimun Jawa. Gue bisa lihat sendiri nih, gue udah di ruangan VIP-nya Express Bahari. Ruangannya nyaman banget, fasilitas lengkap dan bisa karaokean Sobat Gen. Nah, yang pastinya Express Bahari ini melayani daerah-daerah besar di Indonesia. Ada 16 daerah dari Sabang sampai Kupang di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah di Jepara yang nyebrang ke Karimun Jawa ini. Buat Sobat Gen yang pingin tahu detailnya tentang Express Bahari, lo bisa cek Instagramnya @expressbahari.id atau bisa cek situsnya di www.expressbahari.com. Backpack Gen Karimun Jawa. Let's go. Punya satu kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama salah satu nahkoda dari kapal cepat Express Bahari yang bakal nganterin gua dan juga Sobat Gen yang udah menang di backpacking Karimun Jawa dari Jepara ke Karimun Jawa ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak siapa Pak? Dengan Amir lah. Pak Amir. Pak Amir. Ini di Express Bahari. Pak Amir udah berapa lama? Sudah 6 tahun ya. 6 tahun. Lama juga Sobat Gen ya. Kira-kira kalau dari Pak Amir, kenapa orang tuh harus milih Express Bahari, Pak? Ya, satu kemudahan akses ya. Dari Jepara itu mudah banget, pelabuhannya bisa langsung. Dan kedua, kecepatan kapal, jadi waktu. Nah, jadi dibandingkan yang lain kan ini termasuk kapal cepat. Oke. Terus untuk pelayanan penumpang, ini kan udah alat itu. Kan? Iya, benar-benar. Nyaman juga di dalamnya, ya Pak? Iya, nyaman. Fasilitas juga lengkap sih. Tadi Bapak bilang, ini kapal Express Bahari, kapal cepat. Emang kalau nggak pakai kapal cepat, dari Jepara ke Karimun Jawa berapa lama, Pak? 5 jam. 5 jam? Iya, untuk SDP. Kita hanya 2 jam saja, Pak. Dipangkas 3 jam, Sobat Gen. Jadi nggak mabuk, gitu, karena hanya waktu tempuhnya sebentar, jadi nggak terlalu lama di tahun. Jamin puas, gue. Dijamin puas, siap. Ya. Pak Amir, thank you banget. Oke, sama-sama. Selamat bertugas, ya. Di backpackingan Gen FM di Karimun Jawa kali ini kita udah nyampe di Pulau Karimun Jawa. Nah, ini dia pemenang dari backpackingan Karimun Jawa, ada Wahyu, ada Vivi dan ada mana ya? Winda. Winda. Kita cepetan explore. Kalau udah ganti baju. Karimun Jawa bagus banget. Ayo. Oh, karena udah enggak sabar. Deh. Tapi sebelumnya kita pengen ucapin thank you dulu buat Express Bahari yang udah nganterin kita dari Jepara ya. Betul. Sampai ke Karimun Jawa. Gimana nih Winda, Vivi, Wayu, perjalanan pakai Express Bahari gimana nih? Nyaman banget sih. Enggak terasa. Menyenangkan kok, ada TV gedenya. Karaokean nih. Karaokean. Sepanjang jalan 2 jam. Mantul. AC lagi AC. Thank you Express Bahari udah mengantarkan kita ke Karimun Jawa dan sekarang kita ayo langsung explore Karimun Jawa. Backpack Gen, let's go. Kita masih di Backpack Gen Karimun Jawa ya. Tapi sekarang kita ada di bukan tempat wisata nih, kita ada di Puskesmas Karimun Jawa karena salah satu Sobat Gen ada yang kena musibah kecil. Tadi kita lagi mau menuju ke Pantai Kulele mau hunting sunset, tapi karena medannya agak susah jadinya motornya jatuh, dianya ada luka-luka yang harus kita bawa ke sini. Yang paling penting adalah Sobat Gen semuanya selamat dan nggak kenapa-kenapa. Yuk kita tengok Sobat Gen yang lagi dirawat di puskesmas. Nah Sobat Gen,
ini namanya Ibu Cakra, ibu yang lagi bertugas di puskesmas sore ini. Jadi yang merawat Sobat Gen nih. Tadi nyuntik Sobat Gen yang lagi kena insiden kecil tadi yang dulu ceritain. Nah Sobat Gen yang ini nih, nih. Sobat Gen, sekarang kita mau makan malam, kita makan seafood, kita pilih langsung kita mau makan apa, dan langsung di masakin, dan ini ya, yang lagi mengolah ikan pilihan kita ada Makja ya. Makja, konon katanya Makja ini adalah yang pertama jualan ikan di alun-alun Karimun Jawa ini. Udah berapa lama, Makja? Udah 10 tahun. 10 tahun. Enggak bosan, Makja? Ya. Bagaimana? Memang kan kerjaan ini ya enggak bosan. Ikan paling unik yang ada di Karimun Jawa apa, Makja? Kakak tua. Kakak tua. Yang ini? Ya. Nah. Ini sobat dia, ikan kakak tua. Ada asapnya. Namanya parrot fish. Lihat warnanya unik. Ini gue sobat Gen ada 5 sambal dan 5-5-nya enak semua. Bingung gue, tadi favorit gue ini nih. Sambal ada tomat sama bawangnya. Jadi berasa rempahnya gitu lah. Gue bingung mau ngomong apa lagi sobat Gen, kenyang banget. So, berarti kita Pink Island. Kita ke pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Karimun Jawa, terus snorkeling. Ikutin petualangan kita besok ya, Hopping Island di Karimun Jawa. Backpack Gen, backpacking Gen FM. Let's go. Let's go. Backpack Gen Karimun Jawa, lanjut lagi sobat Gen, dan hari ini wah sama Winda nih ya. Yang lain udah di kapal. Gue mau Winda mau snorkeling. Pulau ya? Yes. Oke, siap. Peralatan udah lengkap, jadi mari kita langsung ke kapal Sobat Gen. Yuk, let's go lah. Sobat Gen, karena kebetulan kita makan ikan ya. Iyalah makan ikan kan di pulau, ngapain makan yang lain ya kan. Kita makan ikan bakar, kita mau lihat nih proses bakarnya langsung gimana Sobat Gen. Yuk, ikutin gue. Sobat Gen, masih di Backpack Gen Karimun Jawa, dan sekarang gue udah di pulau pegangan kecil, tempat pengakaran hiu, dan bisa lihat view-nya di sini. Ngelilingin gue, boleh nih, karena gak dimakan.
episode Backpack Gen Karimun Jawa ya. Kemarin kan kita sempat bikin plan tuh, bikin rencana. Ini hari terakhir mau ngapain ya? Itu di Backpack Gen Karimun Jawa ya. Kita kayaknya mau kemana-mana nih segala macam. Tapi ternyata pagi ini kita bangun tidur ya dan tahu kapal ke Jeparanya jam 12 siang. Kayaknya lebih enak santai-santai aja deh. Jadi kita akhirnya sarapan aja lele ya di sini. Ini bareng sama Sobat Gen nih. Sobat Gen pemenang Backpack Gen Karimun Jawa ya. Ya enggak sih? Iya dong. Enggak usah kemana-mana ya. Iya. Mengenang tempat ini yang akan diruntuhkan 5 bulan. Oh iya benar. 5 bulan lagi Sobat Gen tempat ini enggak akan ada nih karena bakalan diganti dibikin resort segala macam. Jadi kita kemana-mana lah ya, kita chill out aja di sini ya. Dan yang pasti Sobat Gen, kita sudah sampai di ujung acara ya. Ujung acara, thank you banget buat yang udah ikutan Backpack Gen Karimun Jawa. Oh ya, thank you banget Sobat Gen. Ada Winda, Vivi, sama Wahyu yang udah menang Backpack Gen Karimun Jawa. Tenang, setelah Karimun Jawa, destinasi lainnya masih bakalan kita kunjungi ya di Backpack Gen, Backpack Gen Gen FM. Lo pantengin terus IG-nya Gen FM @gen987fm ya, terus website-nya juga www.gen987fm.com. Dan pasti dengerin terus Gen FM ya setiap hari dari hari Senin sampai hari Senin lagi tuh di Gen 98.7 FM. Rauzi Adelasa pamit, Backpack Gen, Backpacking Gen FM. Let's go!